Kemudian yang berikutnya adalah vaksin. Jawa Barat mendapatkan 97.000 dosis tahap 1, karena satu orang dua dosis, maka kurang lebih 44.000 ya, 44.000 tenaga kesehatan yang akan dipilih untuk dua kali penyuntikan di minggu ketiga bulan Januari ini. Berita baiknya, vaksinator atau orang yang menyuntik tadinya hanya 1.000 orang, sekarang kami latih total menjadi 11.000 orang. Jadi alhamdulillah Provinsi Jawa Barat siap 10 kali lipat mungkin ya, lebih, sehingga kita akan berlimpah tim yang menyuntikkan vaksin. Kami sedang mensimulasikan, memerintahkan kepada seluruh bupati dan wali kota minggu ini untuk simulasi vaksin COVID di wilayah masing-masing. Ya. Depok sudah oleh saya, Bogor sudah oleh Pak Presiden, Kabupaten Bekasi sudah oleh Pak Wapres, nah sisanya akan dilakukan oleh bupati wali kota masing-masing. Kami sedang mengkoordinasikan ke pemerintah pusat, karena sementara informasi yang didapat, vaksinasi ini selesai 15 bulan. Menurut kami kelamaan, ya, berarti baru pertengahan, mendekati pertengahan 2022 orang terakhir divaksin, ya. Bisa enggak kita simulasikan di 12 bulan bahkan di 6 bulan? Nah, itu hanya bisa dijawab jika jumlah tempat pemaksinan di Jawa Barat itu bisa dua kali lipat. Sementara baru 1.100 lokasi, kami sih berharap bisa minimal 2.000 lokasi. Kalau 2.000 lokasi, berarti fasilitas negara, fasilitas TNI, Polri, itu akan kami simulasikan sebagai zona tambahan vaksinasi di Jawa Barat. Ya. Kemudian kami juga mengusulkan, bisakah satu orang itu tidak 45 menit durasinya, karena itu akan menghabiskan waktu terlalu lama, minimal hanya 30 menit per orang, itu insya Allah akan membantu menyelesaikan dengan penyuntikan di jam normal, tanpa lembur, kira-kira begitu. Nah itulah kurang lebih persiapan vaksin untuk di Jawa Barat, dan saya ucapkan, tolong dikutip oleh media ya, saya menghaturkan terima kasih kepada seluruh warga Jawa Barat yang taat pada arahan pemerintah, Polda, dan Kodam yang tidak melaksanakan kegiatan tahun baru dengan keramaian, kerumunan, pergerakan yang tidak perlu. Oleh karena itu, kami ucapkan terima kasih. Ketaatan adalah kunci dari cepatnya menyelesaikan pandemi ini bersama-sama. Selanjutnya, work from home tetap kita rekomendasikan dalam 14 hari ke depan, ya, sampai nanti pertengahan Januari, minggu ketiga, vaksin pertama bisa disuntikan di seluruh Indonesia, kira-kira begitu. Dalam proses liburan, dari awal tanggal 20 sampai kemarin tanggal 2, kurang lebih 3.700 wisatawan kita ambil sampelnya menggunakan rapid test antigen, dan yang bereaksi positif ada 65 orang. Jadi ini membuktikan memang selalu ada di mana ada kenaikan pergerakan pariwisata. Kami juga antisipasi dengan kesiapsiagaan di berbagai tempat. Ya. Jadi 65 positif dari 3.768 pelaku perjalanan. Saya kira itu.